Kepala Dinas Sosial Kota Prabu Muli membantah adanya dugaan korupsi yang dikabarkan Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli kepada sejumlah wartawan. Kasus dugaan korupsi tersebut yakni dugaan penyimpangan dana COVID-19 sebesar 2,9 miliar tahun 2020. Dinas Sosial Kota Prabu Muli saat ini tengah dibidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli terkait dugaan korupsi dana COVID-19 sebesar 2,9 miliar rupiah tahun 2020. Dari hasil temuan sementara pihak kejaksaan, dana yang seharusnya untuk penanganan COVID-19 namun pada pelaksanaannya digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Prabu Muli Herianto menyatakan, sejauh ini pihaknya sebagai pelaksana telah melakukan sesuai aturan dan prosedur pada dana refocusing tersebut. Melakukan penilaian mengatakan dia melakukan penyelewengan atau ada tindakan itu kan mereka. Kita tidak tahu di mana, segi mana yang dia kemukakan dari sudut pandang mana dia menilai itu. Pemerintah Kota Prabu Muli pada tahun 2020 melalui dana refocusing dan realokasi yang bersumber pada anggaran belanja daerah tahun 2020 menganggarkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Satu tahun usai pelaksanaan, Kejaksaan Negeri Prabu Muli menduga ada praktik penyalahgunaan dana tersebut yang bisa menyebabkan kerugian negara. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews, melaporkan.